Strategi keselamatan siber Malaysia 2020-2024 dilancarkan hari ini bagi memperkukuh kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman siber yang semakin membimbangkan. Dan plan berbentuk pertahanan siber aktif ini merangkumi 12 strategi, 35 pelan tindakan dan 113 program. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, pelaksanaannya melibatkan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta Agensi Keselamatan Siber Negara dengan peruntukan RM1.8 bilion. Teks ucapan Perdana Menteri dibacakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah. Jelas beliau, strategi keselamatan siber ditunjangi 5 tonggak utama, mempertingkat keberkesanan pengurusan tadbir urus dan keselamatan siber negara. Seterusnya, memperkukuh penguatkuasaan jenayah siber dan perundangan sedia ada, juga pemerkasaan inovasi dan teknologi bertaraf dunia serta mempertingkat pembangunan keupayaan tenaga mahir dan memperkukuh kerjasama antarabangsa. Soal keselamatan siber akan terus menjadi keutamaan dalam agenda pertahanan dan keselamatan negara. Kerajaan memandang serius terhadap isu penggodaman siber di dalam dan luar negeri. Misalnya, risiko kecurian maklumat syarikat dan peribadi dari sistem pengkalan data yang sedia ada. Justru adalah penting untuk kita merencana dan merangka strategi yang kukuh dalam usaha mempertahankan keselamatan siber. Bagi memantau tahap keselamatan siber negara, Pusat Kawalan dan Penyelarasan Siber Nasional NC4 telah dibangunkan. Sepanjang tempoh PKP, NC4 telah mengekang beberapa serangan siber termasuk pencerobohan laman sesawang dan ransomware.